Hai dan Assalamualaikum. Okay, hari ni special sikit. Kita akan buat satu reaction untuk video iklan raya Power Road Ali Cafe yang diarahkan oleh pengarah filem yang ramai orang kenal lah, Osman Ali. So, jom kita tengok. Cafe persembahkan Kalaulah dengan Osman Ali. Okay. Eh, Baha. Terima kasih, Bang. Jom korang. Jadi. Kai. Ni, tolong akak hantar kuih dekat Cik Ilah jap. Oh, hantar ke? Selalu lepas. Lepas tu balik nanti sedap kedai tau. Biar nak masak eh. Boleh. Tapi kena upah penting. Alah, sikit tu pun nak tak upah. Tak lah, gurau je. Bye. Bye. Ni apa nak? Ajak kan Mak? Kai. Ya. Kai, tolong Mak bayarkan ni. Mak tak pandailah nak tekan-tekan ni. Oh, macam ni. Macam mana tu? Oh, senang. Kita dah lambat dah ni. Apa ayah? Lambat lagi ni. Kak, jangan lupa tu bayar nanti. Ya, ayah. Kak ingatlah. Ayah. 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 Ayah! Ayah! Serius, blue room aku tengah naik sekarang. Ayah, nanti ada nak beli mutabak, mie goreng, semualah. Boleh. Kalaulah, boleh aku undurkan waktu. Kalaulah aku tunaikan segala permintaan. Bang, nanti basikal adik putus lagi lah. Ya, aku penat lah. Kau ni asyik suruh aku buat benda sama je. Kai. Ha? Ni, tolong akak hantar kuih kat Cik Ilah sekejap. Insya Allah tak larat lah kau. Puasa kot. Esok je lah. Kai, tolong Mak, Kai. Bayarkan Mak ni. Berapa kali kan ajar Mak benda ni, ha? Ketihlah nak ajar benda ni banyak-banyak kali. Kai, hantar ayah pergi suruh sekejap. Tak boleh lah, ya. Tak kawan tunggu tu. Kalaulah aku tak berkasar dengan mereka. Allahu Akbar. Aku menyesal, ya Allah. Ini Cikgu Ramadan. Empat sekeluarga terlibat dalam nahas kemalangan. Papa. Papa. Jomlah. Kata nak keluar pergi raya. Bang. Dahlah tu. Kita doakan yang baik-baik je. Lagipun abang kan sekarang dah ada Ima, dah ada Luqman. Jom. Kita pergi raya. Pahit semalam biarkan berlalu. Bangkit semula dengan semangat baru. Kakak nanti tolong ingatkan Mak tau. Mak nak beli tepung belita untuk Kai. Ya, Mak. Anak manja Mak lah katakan. Man, God. Okay, so iklan ni 3 minit 35 saat je. But aku rasa berapa banyak kali aku punya aku rasa goosebumps tu. Aku suka awal-awal lagi tu dia dah twist lah. Tengok ayah dia tak ada kan. Start pada situ aku dah start bulu rumah aku dah macam naik. It's very well done. Tapi yelah daripada director yang tersohor. So man, aku tak tahu kenapa diorang suka sangat buat iklan yang sedih-sedih ni. Aku tak boleh. Tapi again, this is I think one of the best iklan raya yang aku tengok tahun ni. Dalam masa 3 minit tu dia boleh compact dengan, yelah, dengan kesedihan plus ada juga pengajaran at the end dengan apa yang dia sesalkan. Just have to move on. Kalau korang tengok iklan ni lagi, korang boleh tekan video link aku akan letak dekat description kat bawah. Dalam masa 3 minit, tak berapa banyak kali aku goosebumps. Very well done. It's amazing.